bisa dalam bentuk hardware, bisa dalam bentuk software, aplikasi, maupun komitmen investasi itu di device. Di network 40% kita tahu banyak produk-produk yang sudah bisa dihasilkan di dalam negeri. Itu dua. Yang ketiga adalah aplikasi. Aplikasi ini yang berkaitan juga sebetulnya dengan software, komitmen software. Jadi yang dilakukan oleh Samsung sebenarnya bagian daripada memberikan nilai tambah bagaimana memenuhi kewajiban 30% komponen dalam. Itu aja sih tujuannya. Kalau dari sisi teknologi sih kayaknya enggak, karena semua resource sudah tersedia semua. Samsung sendiri juga bikin event, apa kita bisa ikutan. Kalau SDM saya kurang setuju karena kampus juga udah banyak banget yang IT. Lebih ke sini sih, kalau memang ada harapan developer lokal bisa bikin aplikasi yang spesifik menyelesaikan masalah lokal, kita juga pengen diinfokan gitu. Sebenarnya masalah apa aja yang tersedia yang kira-kira bisa kita bantu gitu kan. Kita kan juga mungkin kita paham banget teknologi, tapi sebenarnya kita nggak aware nih, oh di Aceh ada problem ini, dan mana ada ini. Kalau misalnya ada compile report atau ada informasi, kita butuh apps ini, logistik lah, apalah segala macam kayak gitu kan. Nah jadi kita ini bisa, oh iya kita bikin. Kadang-kadang developer ini bisa bikin sesuatu tapi nggak tahu apa yang mau dibikin gitu. Jadi kalau ada ide-idenya, insight-insightnya, nah mungkin itu sih yang bisa dan sangat spesifik ke masalah lokal Indonesia lebih bagus lagi.